Samarinda sebagai ibu kota memang terbilang ramah terhadap para pengemis, sehingga pengemis kerap terlihat di berbagai ruas jalan di Samarinda. Terlebih sejak bulan Ramadan hingga hari raya Idul Fitri, kehadiran para pengemis bagai jamur di musim hujan. Menanggapi banyaknya pengemis di kota Samarinda, Wali Kota Samarinda Syahri Jaang menegaskan, jika Samarinda bukan kota pengemis. Maka kedepannya, Syahri Jaang menekankan akan rutin digelar razia terhadap para pengemis yang kerap berasal dari luar daerah kota. Kota bukan untuk pengemis. Ya. Mohon maaf aja lah, kita akan razia terus mereka. Nanti kita lihat mereka berasal dari mana, kita akan kembalikan lagi. Kita minta di persimpangan-persimpangan yang biasa ada pengemis itu, kalau perlu Satpol PP kita 24 jam. Para pengemis yang berkeliaran di Samarinda memang banyak yang berasal dari luar daerah. Meski demikian, Syahri Jaang menampik anggapan jika pengemis yang ada merupakan buangan dari daerah lain di sekitar Samarinda. Menjamurnya para pengemis di beberapa titik strategis di kota ini disebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan, juga diakibatkan oleh sifat sosial warga Samarinda yang cukup tinggi, sehingga dimanfaatkan oleh para pengemis untuk mengais penghasilan dari belas kasihan warga. Dari Samarinda, AMNH memberitakan. Maka kamu sekali